أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibn Kathir. Kita telah sampai pada surah Ar-Ra'd ayat 7 dengan tema orang-orang kafir terus-menerus meminta bukti kebenaran Islam. Kita baca sebelumnya ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إنما أنت منذر ولكل قوم هاد Artinya yang keras. Orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan padanya dua tanda besar dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan kafir-kafir kaum yang ada orang yang memberi petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang yang kafir berkata, laula unzila alaihi ayatum min rabbi, mengapa tidak diturunkan kepadanya, yakni Muhammad, suatu tanda kebesaran dari Tuhannya. Innama anta munzir, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Waliqaumin had, walikulli qaumin had, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini Allah mengkisahkan tentang ulah orang-orang kafir. Mereka terus-menerus tidak percaya dengan ketuhanan Allah, dengan ayat-ayat Allah. Mereka selalu menuntut dan mereka selalu menjadikan para nabi sibuk karena mereka, karena ulah mereka. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW saja yang mendapatkan perlakuan seperti itu, tetapi para nabi-nabi sebelumnya. Bahkan bisa saja nabi-nabi sebelumnya lebih berat dari apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam. Siapa Nabi Nuh alaihi salam? Tentu seorang nabi itu seorang yang sangat alim, seorang yang membawa kebenaran, seorang yang pandai dalam berdakwah, dalam strategi dakwah, dan Allah telah membekali mereka dengan segala kepandaian, segala ilmu yang dibutuhkan, sehingga mereka terkenal dengan istilah mukjizat. Kelebihan yang ada pada mereka terkenal dengan istilah mukjizat. Artinya sesuatu yang mengalahkan. Semua para nabi dibekali oleh Allah mukjizat. Untuk apa mukjizat diberikan kepada mereka? Agar menjadi tanda kebenaran. Dan itu telah terjadi pula para nabi pada Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan dakwah selama 950 tahun. Beliau mendapatkan tantangan yang luar biasa. Sampai-sampai hanya mendapat sekitar 70 orang saja. Itu pun selain istri dan anak, seorang anak laki-lakinya yang bernama Yin. Keluarganya, keluarga Yin semua beriman. Istrinya termasuk yang ikut ke dalam perahu. Yin ngotot tidak ikut ayahnya, tapi justru ikut ibunya. Di mana ibunya atau istri Nabi Nuh ternyata menjadi musuh dalam selimut sepanjang sejarah Nabi Nuh berdakwah. Sungguh luar biasa para jamaah, ketika seorang dai tidak didukung oleh istrinya. Berat. Saya sendiri merasa ketika ada permasalahan dengan keluarga. Wah, betapa beratnya. Begitu keluarga ikut dalam dakwah dan ikut beribadah kepada Allah, betapa senangnya. Berarti selama 950 tahun Nabi Nuh dalam sakit hati, dalam kesedihan. Belum lagi umatnya yang selalu memberontak, sampai karena kejahatan yang sangat tinggi pada saat itu Allah menurunkan menjadikan dunia ini tenggelam. Ini sungguh kejahatan yang luar biasa. Betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Hampir setiap saat umatnya datang minta bukti kebenaran Nabi Nuh. Begitu juga nabi-nabi sesudahnya, termasuk Nabi Hud alaihi salam, sampai berakhir dihujani batu dari langit. Umatnya Nabi Saleh demikian juga, sampai terakhir mereka dihembus dengan angin dan goncangan yang berat sehingga mereka mati, negeri mereka porak-poranda. Dan begitu seterusnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, umatnya juga disiksa oleh Allah dengan bala tentara nyamuk yang diciptakan kun fayakun oleh Allah. Nyamuk khusus untuk menghadapi keangkuhan rakyatnya Namrud, umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Angkuh sekali, sampai mereka menantang, kalau memang Tuhanmu benar, datangkan bala tentara yang paling kecil sekali. Yang paling kecil menurut manusia, yang terlihat mata, siapa kalau bukan nyamuk. Maka didatangkan oleh Allah nyamuk, membasmi mereka. Begitu juga umat-umat berikutnya. Umatnya Nabi Musa alaihissalam, keangkuhan Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu tagha, melampaui batas. Sampai di dalam surah An-Naziat, apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini sungguh sudah melampaui batas. Fir'aun sudah melampaui batas dalam bersikap sehingga layak untuk disiksa. Dan selama masih ada kesempatan, belum ada pernyataan taubat bagi Fir'aun. Baru ketika sudah tenggelam, baru dia berkata, ibarat apa namanya, ruh sudah sampai tenggorokan. Inilah yang sangat menyayangkan tentang Fir'aun. Barangkali kalau seandainya masih di dada misalnya, ketika melihat umatnya tenggelam, pasukannya tenggelam semuanya, dirinya pun sudah terkapar di tengah-tengah air yang sedang menggelegar itu, rohnya baru sampai dada atau sampai tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan lah misalnya, dia kemudian mengucapkan hal itu, maka dia akan masuk surga karenanya, karena Islam sebelum kematian. Tapi apa boleh buat, Fir'aun mengucapkannya dengan mengucapkan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dalam ayat lain dikatakan amantu bima amana bihi Banu Israil, bima amanat bihi Banu Israil, aku beriman terhadap apa yang diimani oleh Bani Israel. Tapi sayangnya sudah sampai di tenggorokan, ibaratnya siap melompat, roh itu siap keluar, baru mengakui keesaan Allah. Maka itulah yang menyebabkan dia tidak diterima taubatnya. Karena di dalam hadis dikatakan bahwasanya Allah itu Maha penerima taubat kapan? Malam yugharghir, selama belum sampai di tenggorokan. Ibaratnya ini adalah batasan terakhir. Tenggorokan itu sudah batasan terakhir dari unsur dalam tubuh. Karena kalau sudah keluar dari tenggorokan, itu masuk ke dunia luar sudah masuk ke keluar. Karena batasan mulut sudah, notok mulut itu tenggorokan. Sudah keluar mulut berarti sudah masuk ke alam luar. Sebelumnya masih di dalam tubuh. Jadi iman yang dianggap oleh Allah ketika masih di dalam, begitu sudah melompat tenggorokan, maka sudah selesai. Itulah yang terjadi. Kita masih teringat para jamaah bagaimana umatnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka meminta bukti kebenaran. Subhanallah, mereka meminta bukti kebenaran. Kalau Tuhanmu benar, minta diturunkan Al-Ma'idah, makanan dari langit. Marah Nabi Isa itu, marah. Kenapa kalian tidak beriman? Cuman alasan mereka tepat, sehingga Nabi Isa pun berjuang agar Allah menurunkan. Alasan mereka demi untuk meningkatkan keimanan. Alhamdulillah. Dan itu juga pernah terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim minta bukti bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang sudah mati. Allah tegur Nabi Ibrahim, tegur, karena itu salah sebenarnya. Dan kita tidak boleh mengikuti cara seperti itu. Misalnya kita sekarang sudah jelas umatnya Qur'an sudah ada itu, disusun di rak itu sampai seperti itu. Itu juga Qur'an banyak itu, belum dibuka itu. Kok masih minta, ya Allah tunjukkan kekuasaanmu. Ini kesalahan besar. Bukankah langit bumi, siapa diri kita ini cukup untuk menjadi bukti bahwa ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita para jemaah. Langit, bumi, matahari, bintang, dan siapa diri kita. Cukup, jangan lagi minta bukti kebenaran Allah. Dan itu bahaya. Dan ini terus-menerus, orang kafir terus-menerus meminta bukti kepada Allah, kepada nabinya alaihi wassalatu wassalam. Kita masih teringat umatnya siapa? Umatnya Nabi Musa alaihi salam, di mana mereka mengatakan qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami melihat Allah dengan terang. Lihat pada surah Al-Baqarah ayat 56 ya. Wa idh qala Musa liqaumihi, pada ayat yang ke-55 surah Al-Baqarah ayat 55 tentang umatnya Nabi Musa yang minta bukti kebenaran. Allah berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Artinya, dan tidak bersikap berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah." Subhanallah. Inilah contohnya para jemaah, umatnya Nabi Musa terang-terangan itu mengatakan di hadapan nabinya, wa in qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan, kami tidak akan, landas ini sungguh luar biasa, artinya tidak sekali-kali, enggak sama sekali, begitu maksudnya. Kami tidak akan beriman kepada engkau sampai kami bisa melihat Allah dengan terang. Lalu apa yang terjadi? Fa'akhadhathum as-sa'iqah, lalu mereka disambar petir saat itu. Wa antum tanzurun, dan kalian melihatnya. Ini berat para jemaah, dan alhamdulillah hal ini belum pernah terjadi kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang terjadi di masa Rasul, terjadi, tapi bukan orang yang beriman, melainkan orang kafir. Pada ayat, tentunya pada ayat yang kita baca tadi, surah Ar-Ra'd ayat 7, dan nanti ada ayat-ayat lain di dalam tafsir. Tapi itu tidak terjadi pada sahabat Nabi. Adapun yang terjadi pada Nabi Musa ini sahabatnya, orang yang sudah ikut Nabi Musa. Ketika terjadi perubahan, mereka meminta ini, meminta itu. Umatnya Nabi Musa itu para jemaah berat sekali. Mereka imannya tidak tetap. Begitu beriman kepada Nabi Musa, beberapa saat berikutnya melihat perubahan, mereka minta lagi bukti. Berapa kali minta mereka? Pertama kali lepas landas dari lautan sampai ke tepian lautan. Berjalanlah mereka untuk menjauhi negeri Fir'aun. Di dalam perjalanan melihat suatu kaum, kalau nggak salah kaum Kan'ani namanya, kalau nggak salah. Mereka melihat kaum yang menyembah berhala sapi. Mereka menyembah sapi. Jadi setiap rumah-rumah itu ada tuhan-tuhan sapi begitu. Saat itu pula mereka minta kepada Nabi Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Mereka berkata, wahai Musa, buatkan untuk kami tuhan-tuhan sebagaimana mereka mempunyai tuhan-tuhan. Kata siapa? Kata kaumnya Nabi Musa, sebagaimana ayat berikut ini, ij'al lana alihatan. Pada surah Al-A'raf ayat 138, surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 138, Allah menceritakan tentang umatnya Nabi Musa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنهم قوم تجهلون. Artinya dan kami serahkan Bani Israil ke Fir'aun itu, maka setelah mereka sampai pada suatu tahun dan tetap menyembah Fir'aun mereka, Bani Israil berkata, "Hei Musa, buatkanlah kami untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan." Musa menjawab, "Sesungguhnya kami ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan." Allah berfirman, "Wajawazna bi Bani Israila al-bahra." Dan kami lewatkan Bani Israil itu dari lautan. Artinya telah bebas dari lautan. Fa'atau ala qaumin, lalu mereka mendatangi suatu kaum, ya'kufuna ala asnafil lahum, yang mana mereka menyembah berhala-berhala mereka. Lantas apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Musa? Ya Musa, wahai Musa, ij'al lana alihatan, buatkan untuk kami Tuhan. Masya Allah para jemaah, kama lahum alihah, sebagaimana mereka punya Tuhan. Maka Nabi Musa mengatakan, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian ini kaum yang bodoh. Wallahi para jemaah, murka Nabi Musa. Ini kaumnya Nabi Musa, bersama Nabi Musa, yang Tuhannya sudah diumumkan oleh Nabi Musa. Tuhannya adalah Allah. Sejak awal Nabi Musa sudah mengatakan Tuhan kita Allah. Tapi begitu cepatnya berubah pikirannya. Begitu datang di suatu kaum mereka nyembah-nyembah Tuhan, apa kata mereka? Musa, buatkan untuk kami Tuhan. Subhanallah, Tuhan bisa dibuat. Na'udzubillah. Dan inilah para jemaah kenyataan. Sudah sejak dulu orang kafir itu minta bukti kebenaran Islam. Sampai hari ini, setiap hari kita melihat di media banyak orang menuntut di mana Allah. Sampai ada yang menghina, sangat gila, sampai mengatakan Allah itu anjing begitu. Ini terjadi sampai hari ini. Pertanyaan, di mana Allah? Di mana Allah itu sampai hari ini? Berarti para jamaah, beriman kepada Allah itu sesuatu yang agung. Sesuatu yang agung. Apa yang menunjukkan sesuatu yang agung, yang benar? Yang menunjukkan adalah tantangannya. Ketika tantangannya tantangannya besar, maka sesuatu itu besar. Beriman kepada Allah itu tidak gampang. Sejak Nabi Nuh alaihissalam, untuk mendapatkan Allah sebagai Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Ternyata memang para jamaah, beriman kepada Allah itu ternyata memang bukan kuasa manusia. Allah tidak berikan kekuasaan kepada manusia untuk beriman atau untuk mengimankan dirinya, melainkan iman itu benar-benar atas izin Allah. Berarti siapa yang tidak diizinkan oleh Allah untuk beriman, tidak beriman. Lihat surat At-Taubah, surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 100. Lihat surat yang ke-10 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Wa yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la ya'qilun." Artinya, wa ma kana li nafsin an tu'mina, dan tidaklah suatu jiwa beriman illa bi idznillah, kecuali karena izin Allah. Wa yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah jadikan siksa itu kepada orang yang tidak berakal, atau dalam kata lain yang tidak menggunakan akal sehatnya. Ayat ini para jamaah menunjukkan bahwa beriman kepada Allah itu tidak dikuasakan kepada manusia. Tidak semua manusia bisa beriman kepada Allah. Padahal Allah ciptakan fitrah manusia itu membutuhkan Tuhan. Ya, kecuali orang gila saja yang butuh Tuhan. Kenapa? Karena otaknya lagi konslet, akalnya lagi konslet, non-aktif. Ketika dia sadar lagi, sembuh lagi, pasti mencari Tuhan. Manusia semua diciptakan fitrahnya bertuhan. Ya Tuhan tolonglah begitu. Ya Tuhan ampunilah. Ketika ada menimpa apa musibah, maka yang disebut dulu apa? Oh my God. Oh wahai Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabb. Itu sudah fitrah manusia. Tetapi ternyata ini sungguh luar biasa. Iman satu-satunya, iman tidak dikuasakan kepada manusia, sehingga manusia tidak ada yang memiliki hak untuk berkata aku beriman karena kemampuanku. Tidak. Dan sebenarnya bukan hanya iman, segala sesuatu yang menimpa manusia semuanya atas izin Allah. Tapi manusia tidak menyadari. Jadi orang sukses, izin Allah. Jadi orang bangkrut, izin Allah. Jadi apapun, sudah ada ketentuannya, sudah ada takdirnya. Jadi takdir itu bukan pilihan manusia. Bukan pilihan manusia, melainkan ketentuan Allah. Yang namanya takdir itu artinya ketentuan, baik secara literatur ataupun secara kenyataan. Ketentuan yang namanya takdir. Makanya heran kalau ada seorang dai mengatakan takdir itu pilihan hidup. Wallahi, ini benar-benar orang bodoh. Ya, saya katakan bodoh. Alasannya apa? Saya kadang-kadang kalau sekampung dengan saya, tak tantang dia. Walaupun lulusan luar negeri. Saya lulusan kampung. Ngaji di kampung dulu. Tapi kalau ada orang mengatakan takdir itu pilihan hidup, saya ajak duel itu. Karena kembali ke bodoh itu. Ya kalau sudah seperti itu, tukang becak pun bisa itu. Bisa mengalahkan dia. Loh kok pilihan hidup? Tidak para jamaah. Semua yang terjadi pada kita, pada manusia, ditentukan oleh Allah. Ketika Allah jadikan dia orang kaya misalnya, maka Allah takdirkan ada cabang-cabang usaha, ada semangat, ada modal, ada ilmu yang Allah berikan padanya, sehingga dia bisa mengembangkan usahanya. Dan kemudian Allah jadikan banyak yang membeli kepadanya, sehingga akhirnya jadilah orang kaya. Allah yang menentukan, bukan pilihan. Kalau memang pilihan, betapa banyak pikiran yang ada dalam otak kita. Betul? Berapa banyaknya pikiran yang ada dalam otak kita. Tetapi ternyata tidak semua terbukti. Tidak semua terbukti. Wah, cita-cita terbesar bapak-bapak apa? Jadi detik ini misalnya. Wow, di antara kita, saya kepingin jadi raja. Saya kepingin jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Saya kepingin terbang ke atas langit. Bukankah seperti itu pikiran kita? Tapi tidak semua bisa dilakukan. Karena semua manusia itu pada dasarnya 24 jam itu berjalan sesuai dengan takdir yang sudah berlaku. Sampai kepada ujung di mana nanti di situ ada malaikat mautnya, matilah dia. Perjalanan hidup kita, petanya itu sudah ada. Sekian tahun, ya, sekian jam. Misalnya kematiannya setelah pada tahun umur ke-50, maka dijadikan oleh Allah perjalanan hidupnya itu sampai kepada titik 50 tahun itu. Disitulah malaikat maut datang. Misalnya dalam takdirnya dia adalah orang yang banyak berpetualangan, umurnya 70 tahun, maka sudah dicatat Indonesia, kemudian luar kotaan, kemudian luar negeri, kemudian di penghujung mana dia titik takdirnya mati, malaikat maut datang. Kalau seandainya pilihan takdir itu pilihan para jamaah, bapak-bapak minta apa kepada Allah? Akan melaksanakan, akan merencanakan apa? Saya merencanakan jadi orang yang tidak mati-mati sampai umur 500 tahun dalam keadaan gagah. Betul? Itulah kalau seandainya takdir itu pilihan hidup. Mulai para jemaah. Kembali kepada masalah iman. Ternyata Allah tidak kuasakan iman itu kepada manusia. Allah yang menentukan. Si fulan beriman, si fulan kafir. Sudah ditentukan sejak kapan? Sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kurang 50.000 tahun lamanya. Nama kita sudah ada di sana. Si fulan beriman kaya, si fulan beriman setengah kaya, si fulan beriman miskin, si fulan kaya raya, kafirun, non muslim. Sudah ada catatannya para jamaah. Sejak kapan? Sejak sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, kurang 50.000 tahun lamanya. Adapun jasadnya diciptakan sebelum dia dilahirkan. Wallahi para jamaah, iman tidak dikuasakan kepada manusia, melainkan izin Allah. Jadi di antara manusia itu ada yang memang Allah kehendaki beriman kepadanya, dijadikan sebagai manusia yang beriman kepadanya, termasuk pasukan yang beriman kepadanya. Ada di antara manusia yang memang diciptakan sejak awal takdirnya kafir dan masuk neraka. Maka berbahagialah kita yang beriman kepada Allah. Berbahagialah kita sekarang beriman kepada Allah. Apa tugas kita sekarang setelah tahu bahwasanya iman itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa tugas kita sekarang? Apa yang harus kita pikirkan sekarang? Itu yang penting. Yaitu bagaimana mempertahankan iman yang dititipkan di dalam dada kita ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin titipan itu kemudian dicabut lagi? Subhanallah, yang mungkin namanya titipan. Ketika misalnya seorang yang dititip ternyata tidak amanah, bagaimana Anda menitipkan kepada seseorang teman? Lah teman ini gak amanah, kira-kira titipannya diapakan? Dicabut. Nah, tak cabut nih. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di lapangan ada orang tadinya kafir, setelah itu beberapa tahun berikutnya dia beriman. Ada yang kafir kurang 5 menit mati, dia beriman pada Allah. Ada kok. Ada yang tadinya mukmin beriman kepada Allah, di tengah-tengah umurnya kafir. Ada. Ada orang beriman mulai kecil sampai tua, ketika mati kurang 5 menit kafir. Tidak menutup kemungkinan para jamaah. Berarti hidup ini tidak main-main. Kita yang sekarang beriman harus benar-benar sadar ini. Saya harus menjadi manusia yang pantas dititipi oleh Allah, yaitu al-iman. Kita harus menjadi manusia yang pantas dititipi iman, karena iman itu para jamaah satu-satunya yang akan membawa diri kita selamat di dunia dan selamat di akhirat nanti. Surga hanya bisa dibuka dengan apabila ada pada diri kita iman. Makanya orang yang pada dirinya hanya ada iman sebesar biji debu, sebutir debu, sampai ada orang yang terakhir kali keluar dari neraka baru dimasukkan ke surga. Saking lemahnya imannya. Artinya, walau selemah itu, tetap surga akan dibuka oleh Allah. Kenapa? Karena iman. Dan ini dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan sebagai bukti nyata bahwa iman itu adalah harta kita yang paling mahal. Harta yang paling mahal bagi kita adalah iman kita. Kenapa? Bayangkan sedikitnya ada pada diri kita, walau sekedar sebutir debu, tetap kita akan bebas dari neraka. Ini menunjukkan bahwa iman kita adalah harta yang paling mahal. Tapi permasalahannya para jamaah, bukankah fasilitas untuk mempertebal dan mempertinggi iman itu Allah berikan kepada kita? Apa diantaranya? Kesehatan, kemudian kesempatan, kemudian waktu, kemudian fasilitas masjid-masjid Allah. Untuk orang Indonesia para jamaah, nikmat sekali. Kita di Indonesia nikmat sekali. Masjid-masjid Allah hampir ada di setiap kampung. Di setiap desa ada sekian masjid, ada sekian musola. Sungguh luar biasa. Masih ada, bukankah Allah memberikan fasilitas itu pada kita? Kesehatan, kesempatan, waktu, fasilitas. Apakah kita akan membawa iman kita kepada Allah, ke hadapan Allah hanya dengan sebesar debu? Ini sungguh keterlaluan. Bisa dimasukkan kepada mentertawakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah marah. Makanya Allah turunkan ke surga, ke neraka. Ya. Soal kemudian ada orang punya iman yang sekecil itu dimasukkan surga langsung, itu karena perhitungan Allah. Allah yang Maha tahu apa sebabnya. Tetapi secara kenyataan para jamaah, iman yang sangat lemah pasti di neraka. Al-Quran menceritakan, Sunnah menceritakan bahwa yang masuk neraka itu selemah-lemah iman. Bahkan sampai yang paling terakhir dikeluarkan. Para pemberi syafaat dikerahkan oleh Allah terjun ke neraka. Akhrijuhu minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, keluarkan dari neraka barang siapa di antara kalian mendapatkan seorang manusia ada di dalam hatinya iman sebesar biji dzarrah, biji atom, biji debu. Keluarkan dari neraka, kata Allah. Maka kemudian dikeluarkan dari neraka itu khalqun katsir, makhluk yang banyak sekali. Dikeluarkan oleh para pemberi syafaat untuk dimasukkan ke dalam surga. Sudah dikeluarkan seperti itu, kloter pertama Allah masih berfirman sekali lagi, masuklah kalian ke dalam neraka, keluarkan dari neraka barang siapa ada di dalam hatinya adna mithqala dzarratin, adna mithqala dzarratin, adna mithqala dzarratin, kata Allah sampai 3 kali. Lebih kecil dari biji atom, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Coba siapa yang bisa menghitung? Kalau lebih kecil dari atom, kira-kira siapa yang bisa menghitung para jemaah? Itulah iman. Apa kata Allah? Keluarkan dari neraka. Sampai pada akhirnya semua pemberi syafaat sudah selesai tugasnya, tinggal siapa yang belum berbuat? Tinggal Allah langsung yang belum berbuat. Setelah itu para jamaah, setelah para pemberi syafaat sudah mengeluarkan, maka yang terakhir kalinya Allah sendiri yang mengeluarkan dengan genggaman tangannya. Sekali genggam, dan kata Rasulullah, Allah tidak peduli siapa yang ikut dalam genggamannya. Ya kalau dalam genggaman Allah, kira-kira berapa jumlahnya? Dan Allah tidak peduli, pokoknya langsung ngawut, awak-awakan gitu aja. Langsung apa bahasa kita? Ya, nggak perhitungan sudah, pokoknya langsung ngambil gitu aja. Sekali genggam. Dalam hadis lain, 2 kali genggam. Ketika ditanya siapa yang ikut dalam genggaman itu, kata Rasulullah, orang yang tidak ada pada dirinya kebaikan sama sekali. Wallahi para jamaah, siapa mereka? Saya pernah menduga, mudah-mudahan paman, nenek, kakek Rasulullah, ayahanda dan ibunda Rasulullah, paman Rasulullah dan orang-orang kafir-kafir yang membela dakwah Rasulullah sebelumnya misalnya. Sampai saya pernah berharap seperti itu. Tapi kemudian kandaslah pikiran saya setelah saya membaca berkali-kali di dalam ayat maupun hadis tentang bahwa orang kafir kekal di neraka. Saat itulah saya berhenti. Tapi siapa yang dimaksud Rasulullah ini? Orang yang dalam hidupnya, selama hidupnya tidak berbuat kebaikan sama sekali. Itulah ternyata yang masuk dalam genggaman Allah, yang Allah tidak peduli siapapun yang ikut itu. Wallahi ta'ala, itu subhanallah urusan Allah ya. Kalau memang benar ya, nanti kita akan ketemu di surga kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah hidup yang dikisahkan oleh para nabi dan rasul, dikisahkan oleh kitab-kitab suci Allah. Kita wajib beriman. Berita yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yang disampaikan oleh kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, tentu barangkali lebih akurat kebenarannya daripada yang ditulis oleh tangan manusia. Dikarang, ditulis, tentu lebih kuat. Lebih kuat para jemaah yang datang dari Nabi dan Rasul, dan itu wahyu dari Allah, karena itu firman Allah. Kita wajib beriman. Maka mari iman yang dititipkan oleh Allah ke dalam hati kita ini jangan sekali dicampuri oleh keraguan. Allah itu pasti, pasti. Dan beribadah kepada Allah adalah keniscayaan. Jangan lagi minta bukti. Ya Allah, kau buktikan kekuasaanmu. Jangan. Jangan para jamaah. Apapun resikonya, apapun tantangan yang kita hadapi, jangan sekali-kali kita berkata, ya Allah tunjukkan kekuasaanmu. Jangan. Tunjukkan bahwa kau benar Tuhanku. Jangan para jamaah. Apapun yang menimpa kita, kesulitan apapun yang menimpa kita, jangan sekali-kali minta bukti kebenaran Allah, karena Allah itu sudah maha benar. Bukankah kita setiap saat melihat langit dan bumi, melihat matahari bersinar? Kenapa masih minta bukti lagi? Dan bukankah diri kita ini siapa? Bisakah kita menciptakan diri kita? Bisakah kita mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh diri kita tanpa pertolongan Allah? Tidak mungkin para jamaah. Sepandai apapun kita, apapun gelarnya kita dalam strata pendidikan, jangan sekali-kali merasa aku bisa, itu aku. Jangan. Karena Allah yang memberikan Anda kemampuan itu. Buktinya manusia tidak sama kemampuannya. Ada yang mampu ini, mampu itu. Ini keberagaman kemampuan manusia itu menunjukkan bahwa ada penguasanya para jamaah. Mari kita berpikir. Manusia saja taraf pendidikannya, kemampuannya beda kok. Ada yang super bodoh, nah ini. Ada yang super pinter. Apakah ketika super pinter langsung mengatakan aku Tuhan? Yang ada apa seharusnya? Bersyukur, ini nikmat dari Allah. Aku diberikan oleh Allah kemampuan ini. Seharusnya yakunu abdan syakuro, jadilah hamba yang bersyukur. Jangan ketika memiliki gelar dalam banyak hal langsung aku bisa. Wah, bukankah itu madhab al-Qoruniyun? Madhabnya siapa? Qorun. Qorun ketika masih miskin datang kepada Nabi Allah, wahai Nabi Allah, doakan aku untuk menjadi orang kaya. Dia sebelumnya para jamaah sahabat setianya Nabi Musa, sahabat terbaik. Nabi Musa tegur bahwa keadaan kamu seperti ini lebih afdal bagi kamu, tapi terus dia meminta. Maka Nabi kemudian berdoa, maka Nabi Musa kasih dia dua pasang domba, jantan dan betina. Dalam beberapa saat dombanya beranak. Dalam tafsir Ibn Kathir diterangkan para jamaah, qadarullah, dombanya itu apa kalau lahir? Lahir itu hewan apa? beranak. Nah, ketika beranak para jemaah, anaknya kembar-kembar. Kembarnya bukan hanya 2, 10, 15, 16, 18 begitu. Setiap beranak. Sehingga dalam waktu sesaat lembah itu semuanya milik Qorun. Sapi, kerbau, domba, lembah itu penuh milik Qorun. Sampai-sampai rumahnya itu, temboknya itu dicapri emas, apa namanya? Yaitu. Jadi ada unsur emasnya. Sampai kunci pintunya saking beratnya harus dipikul 8 orang setiap mau memasang dan membuka, semua terdiri dari emas. Saat itulah Fir'aun mengatakan, ini karena aku bisa. Allah tenggelamkan saat itu. Dia tidak mengakui bahwasanya hadza min fadli rabbi, ini adalah dari keutamaan Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Iman yang ada di dada kita ini para jamaah wajib kita pertahankan. Amanah ini kita pupuk supaya menjadi al-iman al-qawi, iman yang kuat. Iman yang benar-benar membawa kita sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita bukti sebagaimana orang kafir minta bukti. Sebagaimana pada ayat berikut ini para jemaah, di mana orang kafir minta bukti akan kekuasaan Allah. Kata mereka, wa yaqulul ladzina kafaru, orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda kebesaran Tuhannya? Wallahi para jemaah, mereka minta, tetapi permintaan itu tidak untuk beriman. Ya, sebagaimana orang-orang sebelumnya, Nabi Nuh juga begitu, diminta tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Sampai kepada Nabi Hud, Saleh, terus Ibrahim, Musa, Isa alaihissalam. Nabi Muhammad sendiri pernah diminta kalau gunung Uhud itu jadi emas. Pernah para jamaah, mereka datang kepada Rasulullah minta agar gunung Uhud dijadikan emas dan mereka akan beriman. Saat itu pula Nabi sudah mengangkat tangan para jamaah. Kalau Nabi sudah berkata, maka bukit Uhud akan menjadi emas. Kalau bukit Uhud jadi emas, justru kebinasaan akan terjadi. Karena barang siapa setelah adanya permintaan itu terjadi tidak lagi beriman, tidak lagi bersyukur, Allah akan menimpakan siksa sebagaimana umat sebelum kita. Untung saat itu malaikat Jibril langsung turun. Muhammad, mau apa ini? Muhammad, Nabi menceritakan tentang permintaan kaumnya. Maka kemudian malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad mengatakan, yang intinya biarkan saja mereka, siapa yang mau beriman silakan beriman, siapa yang mau kafir silakan kafir. Maka Nabi Muhammad menurunkan tangannya. Itulah sunnah yang terjadi. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, kekafirannya akan berakibat bagi dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seiring dengan habisnya waktu, mari kita resapi pertemuan ini sejenak, yaitu hendaknya kita bersyukur akan iman yang Allah titipkan di dalam diri kita. Bahwa iman yang ada pada diri kita itu benar-benar izin Allah. Maka kita harus berusaha agar iman itu benar-benar kita jaga dengan kuat. Dan kita upayakan untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa al-iman as-sadiq, iman yang benar, sehingga hati kita dicap oleh Allah al-qalbus salim, hati yang selamat. Semoga hal itu terjadi pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.